Akan update lagi ke arah timur ya, dari pertigaan ini Kondang Merak. Ini adalah pertigaan Kondang Merak yang dari barat ke Kondang Iwa. Kita akan ke timur melihat terkini suasana 16 Mei 2021. Oke, let's go, kita langsung tancap gas ke timur. Nah ini dari pertigaan Kondang Merak. Oke, let's go. Oke, let's go, kita ke Kondang. Kok Kondang? Kondang Merak ke arah timur. Ke arah timur. Balik Kambang. Nah, ya, better gini suasana lebaran ini. Oh, bletuknya banyak banget. Berbletuk-bletukan. Bletuk-bletuk. Oke, kita sudah aspal lagi. Kita let's go. Let's go, jalannya sudah halus. Ini aspalnya sudah tumpuk dua ini, jadi sudah finishing. Kita mau masuk ke jembatan lagi, jembatan ketiga setelah Kondang Iwa.
Ya, kita sebentar lagi sudah nyampe simpang 4 balik Kambuang. Ini adalah simpang 4 balik Kambuang. Ya, perjalanan sekitar 5 menit. Jalanan sekitar 5 menit. Ya, ini kita akan berhenti di sini ya. Ambil melihat keadaan terbaru. Oke, kita berhenti di sini saja. Oke, ya, kita sudah sampai di simpang 4. Simpang 4 balik Kambang ya. Menempuh perjalanan sekitar 7 menitan dari Kondang Merak ya. Ini suasana seperti ini, terpantau ramai dan lancar. Nah, ini ya, terpantau ramai dan lancar. Oke, sekian info hari ini, update terbaru suasana CLS yang ada di Lintas Selatan Malang, tepatnya tadi perjalanan menuju dari Kondang Merak ke Kondang Iwak. Perjalanan sekitar 7 menitan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.